pada hari ketiga, hari ini, rencananya saya akan membawa dua orang korban yang sudah saya persiapkan. Korban tersebut sudah sehat, yang tiga masih lelah. Jadi yang dua ingin ikut mencari bersama-sama dengan kita, Basarnas, TNI, Polri, dan Polsek ingin ikut mencari kami. Kami akan memastikan bahwa di sana aman. Setelah kita coba turunkan robot untuk memoto bahwa di dalam air, bahwa itu betul betul adanya kapal Kumara Indah, baru akan saya terjunkan tim penyelam. Demikian rencana hari ini.